Kembali dengan saya Rafi Senyum. Saya akan membuat sebuah menu makanan yang sangat enak, dan saya akan membuat mie goreng gepruk. Inilah alat-alatnya. Bukan alatnya, bahan-bahannya. Ngeblur, ada 1-2 buah cabe sama itu yang putih itu apa itu? Kerimbi. Ya itu deh pokoknya. Alias bawang putih. Kita akan gerus ya. Nanti dulu. Ya, sekarang kita gerus, guys. Ini rasanya sangat enak karena mengandung gizi pedas. Setelah kita gerus akan kita panaskan minyak. Dan kalian tahu apa bahan utamanya? Utamanya adalah ini, mie sedap. Saya akan memakai mie sedap goreng. Ini sengaja nggak saya sensor karena saya didukung oleh mie goreng sedap. Setelah itu akan saya kocek ya. Setelah kita kocek, baru kita rebus air. Merebus air sehingga mendidih. Nah, setelah mendidih baru kita masukkan minyak ke dalam ya, guys. Kita tunggu sampai mendidih. Oke, setelah minyak matang kita matikan kompornya. Saring minyak. Sini kita aduk dulu, setelah itu kita masukkan bumbunya. Dan sekarang saya akan memasak ini adalah minyak yang akan saya goreng atau dipanaskan untuk mencampurkan bumbu ini. Kita tunggu beberapa sejenak. Ini sudah mulai panas, ternyata minyak sudah panas, guys. Ini akan saya ambil sedikit minyaknya, akan saya ambil, saya taruh ke sini. Lagi saya taruh ke sini. Lagi sini. Tujuannya biar ini menyatu. Nanti kita ulek-ulek lagi. Kita ulek-ulek lagi dia. Ini aromanya sudah mulai terasa. Nah, setelah itu ini kita buang ke sini. Jangan dibuang ke kali ya, tapi buanglah ke sini, namanya ke apa ya, cowet ya bahasa Sundanya mah, atau bahasa Amerikanya. Ya ini dulu kita aduk dulu, udah kayak ngaduk kopi. Nah, ini namanya mie goreng gepruk ala Rafi Senyum. Ini ada yang memesan, banyak yang memesan juga karena ini bikinnya sangat simple, guys. Kalian jadi di rumahnya pasti bisa. Aduh, saya kejeduk, jadi gini baru kita buang ke tempat ini, bukan tempat sampah. Nah, setelah itu kita ulek-ulek lagi lah. Ulek-ulek lagi. Setelah itu barulah kita sajikan. Sebenarnya bisa sih, guys, kita langsung makan. Ini udah ngebentuk mie ya, cuman kelihatannya kurang apa ya, kurang mewah gitu. Soalnya ini ada yang kurang tempatnya, ini tempat cowet, guys. Jadi harus kita ganti. Tunggu beberapa jam kemudian. Tara, inilah jadinya. Tadinya rencananya tadi tuh bulat apa, telurnya tuh bulat. Taunya pas di perjalanan pecah dia, jadi berantakan deh. Tapi ini rasanya nggak merubah suasana kok, masih seperti biasa. Aroma mie gepreknya masih seperti yang dulu kala. Ini sangat enak. Saya akan menyajikan ini kepada pelanggan saya. Tunggu sebentar ya. Makan deh. Nat, bantuan orang makan deh. Bantuan makan. Oke, saya akan makan. Jadi pemirsa jangan lupa baca doa dulu lah sebelum makan. Dan saya akan ditemani oleh teman saya Nadi Camo dari Cibanana. Itu deket pelosok Amerika ya, Pak ya? Iya. Nah, sekarang dia mampir ke kedai Raffi. Dan jangan lupa, guys, jika Anda sudah bosan dengan menu makan yang itu-itu aja, datang aja ke sini, ngerasain apa ini namanya? Mie goreng gepruk ala Chef Rafi. Hidup betah. Iya, sebut saya. Ya udah, guys.
See you next time. Jangan lupa subscribe dan like. See you.